Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, and share. Yang belum, saya persilahkan untuk subscribe, like, comment, and share. Baiklah, di video kali ini saya akan unboxing ya sebuah paket yang ada di depan saya. Sekarang langsung saja kita buka, kita lihat isi dari paket ini ya. Dibungkus dengan bubble seperti ini ya. Kita buka dulu. Jadi ini adalah smartphone ya, smartphone dari Xiaomi Redmi 9T ya. Jadi untuk tampilan depannya seperti ini. Seperti biasa, di atas di sini ada tulisan Xiaomi ya, garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Kemudian di sini ada logo Mi-nya. Lalu di bagian depannya di sini ada gambar produknya ya. Di sini ada tulisan Redmi 9T, kemudian di sini ada tulisan Redmi-nya, dan di sini ada kapasitas baterainya ya. Cukup besar ya, 6000 mAh. Untuk bagian sampingnya, di sini juga ada tulisan Redmi 9T ya, seperti ini. Tulisan Redmi 9T. Kemudian untuk bagian sampingnya lagi sama ya, Redmi 9T. Dan untuk bagian belakangnya di sini masih disegel ya, masih disegel kiri kanan. Kemudian di sini ada keunggulan dari smartphone ini. Kita lihat keunggulannya. Keunggulan dari Redmi 9T, di situ ada untuk kameranya ya. Kamera utamanya itu 48 megapiksel ya, AI quad kamera. Ada ultra wide angle ya dan macro lens ya. Kemudian baterainya di sini 6000 mAh. Mendukung fast charger 18 watt. Kemudian di sini dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 662. Lalu untuk layarnya itu 6,53 inch ya, Full HD Plus dot drop display ya. Terus ada dual speaker. Lalu di situ ada apa saja nanti akan kita dapatkan di dalam kotak ini. Di sini kita pilih yang warna ocean green ya, dengan varian 6GB 128GB. Di sini warnanya itu ada 4 ya. Jadi yang kita pilih ini warna ocean green. Ocean green ya. Di situ ada warna carbon gray, orange, twilight blue ya. Jadi ada 4 warna. Sekarang langsung saja kita buka, kita lihat isi dari smartphone ini. Jadi di sini pertama kita dapat kartu ucapan ya dari Alvin Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi, lalu di sini ada box yang pertama ya.
Di sini ada tulisan "Design by Redmi" ya. Design by Redmi. Kita lihat isinya di dalam. Di sini ada SIM ejector ya, SIM tray ejector seperti ini bentuknya. Bulat ya, kita letakkan. Lalu kita lihat lagi, di sini kita dapat panduan pengguna ya. Di sini kita dapatkan panduan pengguna 90. Kemudian di sini juga ada garansinya ya. Lalu di sini kita juga dapat soft case-nya seperti biasa, kita dapat soft case-nya seperti ini ya. Soft case-nya seperti ini bentuknya. Jadi untuk bagian dalamnya agak sedikit ada kasarnya ya. Kemudian kita lihat lagi isi di dalamnya. Lalu ini dia smartphone-nya ya. Smartphone-nya seperti ini, kita letakkan dulu. Lalu kita lihat lagi bagian dalamnya. Dan di sini ada kabelnya ya. Kabel chargernya sudah type C ya. Jadi ini sudah type C seperti ini. Kita lihat adapternya, kepala adapternya seperti ini. Di sini ya kita bisa lihat outputnya di situ, dan maksimalnya itu 22,5 watt ya. Jadi ini untuk adapternya seperti ini. Sekarang kita lihat smartphone-nya ya, kita susun sebentar. Jadi sekarang kita akan lihat smartphone-nya. Jadi ini dia smartphone-nya ya, dan di depan juga ada tulisan keunggulan dari smartphone ini, sama dengan di bagian kotak belakangnya ya. Di situ ada logo Mi-nya, Redmi 90, dan di situ ada kamera utamanya 48 megapiksel, AI quad camera. Baterainya 6000 mAh, terus menggunakan Snapdragon 662, dan layarnya itu 6,53 inch Full HD Plus ya. Drop display, dual speaker ya. Jadi kita lihat, kita buka ya. Dan ini warna Ocean Green seperti ini ya warnanya, dan di sini juga ada tulisan Redmi-nya cukup besar. Lalu untuk bentuk kameranya seperti ini. Kita buka dulu, kita lihat. Kita lepaskan ininya dulu ya. Jadi untuk bagian tampilan belakangnya seperti ini ya. Di sini sedikit agak bentuknya kasar ya, jadi bisa teksturnya ini bebas dari sidik jari, jadi bisa bersih dari sidik jari ya. Kemudian di sini juga katanya itu tahan cipratan air, dan untuk sensor sidik jarinya ini adanya di samping ya, bersatu dengan tombol power di sini. Jadi untuk sidik jarinya di samping dengan bersatu dengan tombol powernya. Sekarang kita lihat untuk bagian kameranya ya. Kameranya seperti ini. Di situ ada tulisan super quad camera 48 megapiksel ya. Jadi untuk kamera yang pertama ini adalah 8 megapiksel ya, kamera ultra wide angle ya. Kemudian di sini kamera utamanya 48 megapiksel. Lalu di sini ada kamera yang ini 2 megapiksel ya, sensor deep. Dan terakhir itu dekat sini, dekat tulisan 48 megapikselnya itu 2 megapiksel ya, kamera makro. Jadi untuk bagian belakangnya seperti ini ya, ada tulisan Redmi-nya cukup besar seperti itu, warna Ocean Green. Lalu untuk bagian bawahnya di sini ada speaker ya, speaker, mikrofon, dan
ada port USB Type C ya. Untuk bagian sampingnya di sini ada untuk sensor sidik jari plus dengan power tombol power ya. Lalu di sini ada tombol volume up dan down ya, untuk volume naik dan turun. Lalu di bagian atasnya di sini ada untuk mikrofon, jack headphone ya, terus ada IR blaster. Di bagian sini terdapat slot SIM tray ya. Kita lihat slot SIM tray-nya seperti apa. Jadi kita akan lihat SIM tray-nya ya. Di sini kita akan lihat SIM tray-nya. Jadi di sini dia menggunakan triple slot ya. Menggunakan triple slot. Jadi kita bisa menggunakan dua kartu plus micro SD-nya. Jadi kalau kita misalnya mau nambah memori eksternalnya bisa ya. Kalau misalnya merasa kurang bisa kita gunakan dua kartu plus dengan micro SD-nya. Jadi seperti ini. Dia menggunakan triple slot. Sekarang kita lihat untuk bagian depannya ya. Di sini dia memiliki kamera selfie-nya itu 8 megapiksel. Sekarang kita hidupkan HP-nya, kita lihat smartphone-nya seperti apa. Kita klik tombol power-nya ya. Kita tunggu sebentar. Di situ ada tulisan Redmi-nya. MIUI ya. Sini kita setting dulu sebentar ya. Jadi ini dia tampilan awal dari Redmi 90 ya, seperti ini untuk tampilannya. Tampilannya seperti ini ya. Jadi ini tampilan awalnya seperti ini. Kita lihat di pengaturannya. Menggunakan MIUI Global ya. MIUI Global Redmi 90 dan di situ ada penyimpanan ya yang sudah terpakai berapa. Versi Android-nya 10 ya. Jadi dia sudah menggunakan versi Android 10 seperti ini. Jadi di situ bisa dilihat ya penyimpanan yang sudah terpakai. Dan kita coba di sini lihat di tampilan ya, di situ ada mode warna, ada mode gelap, dan di sini juga ada tingkat kecerahan. Kita lihat di situ ada mode sinar matahari ya, jadi sesuaikan kecerahan ke cahaya sekitar yang kuat ketika kecerahan otomatis dimatikan. Jadi ini dia tampilan awal ya dari Redmi 90-nya seperti ini. Thank you.
Jadi itulah dia smartphone dari Xiaomi ya, Redmi 9T. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih buat dukungannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.